Oke, teman-teman, sekarang aku buka isinya di dalam ya. Bismillah. Masya Allah, tabarakallah. Ini besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Misa Madura. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini aku mau unboxing ya teman-teman, unboxing belanjaanku, belanjaan online. Karena aku lagi sibuk. Aduh, kucingku mau unboxing juga. Lagi sibuk ya, jadi belanja online itu sangat-sangat membantu untuk kesibukanku gitu. Jadi daripada aku muter-muter di pasar, apalagi ada kalau pasar elektronik ya, jadi lebih baik dari online gitu. Dan apa ya, menghemat waktu gitu. Oke teman-teman, sebelum aku lanjut, aku sapa-sapa dulu kalian ya. apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf kalau aku telat kunjung ya teman-teman, tapi memang aku lagi sibuk. Tapi jangan khawatir, aku akan balas kalian satu persatu. Walaupun sampai 10 kali nggak apa-apa, tetap aku hadir ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan karena aku menjelang bulan puasa, memang di Arab Saudi itu kalau menjelang bulan puasa, aduh repot-repot banget ya. Oke teman-teman, aku mulai unboxing. Aku beli apa aja kali ini? Di sini aku beli perlengkapan dapur ya teman-teman. Belanjaanku di sini perlengkapan dapur. Kebetulan apa ya? Aku lagi mau apa ya? Ganti-ganti yang lama gitu. Nah ini ada unboxing yang pertama ini. Di sini ada ini. Apa ini di dalamnya? Tebak. Lala. Sumpit teman-teman. Sumpit ya, ini bagus kan. Ini aku beli 3, pengennya 4, tapi pada waktu aku mesen itu nggak boleh 4, hanya ada 3. Nanti aku pesen lagi. Ini bagus, murah lagi, agak murah ya, tapi nggak murah, agak murah. Ini unboxing pertamaku. Nah, di sini juga ada kebutuhan dapur. Tara. Nah, ini dia teman-teman, telanan. Ini 3 dalam satu kemasan. Jadi ini aku dapat 3. Tuh. Ukurannya beda-beda. Aku suka banget yang kayu ya, yang bambu. Aku punya yang nailon, silikon. Terus aku punya di rumah juga yang kaca, telanan kaca dan silikon, dan yang yang dari plastik itu ada. Tapi yang bambu udah lama, jadi aku beli seperti ini. Ini bagus sekali. Tuh. Harganya juga ini agak murah. Dan di sini unboxing terbesarnya. Nah, di sini itu ada, bismillah, aku buka. Gimana bukanya? Bismillah.
Ini si Amo juga mau unboxing, teman-teman. Aku pindahin tripodnya karena takut jatuh. Apa di sini ya, teman-teman? Nah, ini dia, teman-teman. Barusan aku buka kardus yang besar ini nih. Kardus yang besar ini. Ini mixernya seperti ini, teman-teman ya. Ini adonan untuk mengadon roti, bikin cake, bikin kue, dan ini untuk menggiling. Di sini nih untuk menggiling, gilingan daging ayam, dan ada untuk jus gitu. Jadi ini satu, tapi tiga fungsi ya. Apa itu 3-in-1 ya? Jadi bagus lah gitu, aku beli ini karena memang apa ya, butuh gitu. Oke, teman-teman, sekarang aku buka isinya di dalam ya. Bismillah. Masya Allah, tebal-tebal. Ini besar sekali. Nah, ini dia, teman-teman, mereknya, merek Flexi. Ini dari, dan ini ada buku panduannya, dan ini adalah untuk gilingan ya, yang ini untuk bagian gilingan, gilingan daging. Di sini ada giginya. Enggak tahu ini apa. Nanti kalau aku udah coba ya, teman-teman, pakai, aku bikin video lagi. Dan kebetulan hari ini, teman-teman, aku sibuk banget, jadi unboxingnya itu kilat ya, cepat. Enggak menata kata-kata atau apapun. Ya, itulah random. Random unboxing. Dan ini, oh masya Allah, ini jacknya kaca. Dulunya aku punya, teman-teman, yang seperti ini, tapi yang Moulinex dari Perancis, tapi sudah lama banget, udah lebih dari 10 tahun. Jadi dia itunya sudah agak mandek lah gitu, udah terlalu lama. Jadi aku mau ganti karena udah agak nggak ada yang nggak berfungsi gitu, jadi aku beli yang baru. Nah, ini dia, bismillah, ini dia, teman-teman, mixernya. Masya Allah, ini dia mixernya ya, seperti ini, teman-teman. Nah, ini nanti kalau aku coba, aku bikin video lagi ya, teman-teman, karena hari ini aku memang terburu-buru dan nggak punya waktu ya. Hari ini hari Jumat, jadi unboxingnya cepet banget dan tidak tertata ya. Nah, ini dia unboxing aku ya, teman-teman. Ini adalah apa ya, mesin untuk adonan dan untuk bikin cake gitu. Jadi seperti ini merek Flexi. Maaf kalau ada kata-kata yang tidak sesuai. Jadi untuk hari ini cukup sekian unboxing aku, nggak bisa buka-buka dan merinci ya, karena aku tidak punya waktu. Oke, teman-teman, semoga terhibur ya. Mungkin ada yang mau beli mesin, ini mesin aku, mungkin ada yang mau seperti ini beli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.